Manusia purba ini jenggotnya gatal, guys. Mungkin karena udah kepanjangan. Jadi kawannya sarani dia untuk cukur jenggotnya aja. Kebetulan dia punya alat cukur jenggot katanya. Pas diambil, ternyata alatnya besar banget. Udah kayak cangkul. Langsung dia cukur aja, tapi nggak mempan. Terus dia pakai alat tembakan api. Tapi yang ada jenggot dia sendiri yang terbakar. Dia nggak nyerah gitu aja. Dia bawa gunting besar. Tapi guntingnya nggak kuat. Yang ada malah peot kayak gini, guys. Terakhir dia jamba aja. Tapi itu pun masih nggak bisa juga. Nah, dia punya ide yang terakhir, guys. Dia pergi sebentar, baru habis itu balik lagi. Tahu-tahu dia udah bangun barbershop aja. Karena kebanyakan gaya dengan pisau cukur, lihat sendiri guys, kepalanya sendiri yang lepas. Padahal jenggot si kawan gatal karena kemasukan kutu anjing aja. Setelah kutu itu pergi, ya gatalnya juga pergi.